Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita dah berada di penghujung Ramadan. Yang mana penghujung Ramadan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh kerana itu, kita hadapi di 10 akhir Ramadan ini dengan 10 amalan yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan bacaan Quran. Mesti kita usahakan setiap malam di akhir Ramadan ini. Kedua, kita mengajak sekali keluarga kita. Jangan pentingkan diri sendiri, tetapi kita ajak seluruh ahli keluarga kita sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita perlu tinggalkan isteri kita sekejap sebagaimana yang Nabi buat, mana kita tinggalkan sekejap untuk kita tumpu kepada ibadah kita. Yang keempat, beriktikaf di masjid. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh ummah. Oleh kerana itu, kita pakat hidupkan sunnah beriktikaf di rumah-rumah Allah. Yang kelima, memperbanyakkan bacaan Quran dan juga tadabbur, memahami ayat, menghayati ayat-ayat Al-Quran sepanjang akhir Ramadan ini. Ini benda yang patut kita fokuskan sebab Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh kerana itu, kita hayati sepenuhnya. Yang keenam, iaitu kita memperbanyakkan doa khusus, iaitu doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah segala dosa-dosaku. Perbanyakkan doa ini sepanjang 10 akhir Ramadan ini. Yang ketujuh, kita memperbanyakkan sedekah, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Boleh kita usahakan di 10 akhir ini. Dan yang kelapan, perbanyakkan taubat, perbanyakkan penyesalan kita kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Moga-moga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Moga-moga kita keluar daripada Ramadan, kita telah mendapat pengampunan yang jelas daripada Allah SWT. Yang kesembilan, kita memperbanyakkan doa-doa dalam sujud kita, dalam akhir tahiyat kita dan di sepanjang malam Ramadan ini kita perbanyakkan doa. Dan yang ke-10, hendaklah kita menghubungkan silaturahim dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada fakir miskin dan seluruh umat. Inilah 10 amalan yang patut kita usahakan di 10 akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.